Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surga terkenal dengan segala kenikmatannya, tempat manusia-manusia terbaik berkumpul di akhirat. Surga merupakan tempat yang diidam-idamkan semua manusia sebagai tempat tinggal yang abadi setelah ajal menjemputnya. Menurut para ulama, di dalam surga ada banyak pohon kurma dan anggur. Sebagian lagi mengatakan bahwa surga adalah tempat yang paling rindang dengan banyak pohon-pohon lebat yang menaunginya. Lalu bagaimana manusia ditempatkan di surga? Ini semua tak terlepas dari semua amal ibadahnya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Quran Surah Yunus ayat 26. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Jadi, surga yang mereka tempati juga akan berbeda-beda. Mereka juga memasuki dari pintu yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Lalu, apa sajakah surga-surga itu? Dan untuk siapa golongan orang-orang yang masuk ke surga itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surga khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh menjadi penghuni surga, kekallah mereka di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan surga tersebut dalam ayat-ayat terpisah. Jika dikumpulkan, maka ada 8 surga yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, surga Firdaus. Surga yang diciptakan dari emas merah dan diperuntukkan bagi orang-orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji dan memelihara sholatnya. Allah menciptakan surga Firdaus diperuntukkan bagi orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya. Kita tahu sendiri bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas beban yang ditanggungnya. Orang yang memelihara sholat akan masuk ke surga Firdaus juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus dan menjadi tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. Dan orang-orang yang memelihara sholat, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
Quran Surah Al-Mu'minun ayat 9-11. Calon penghuni surga Firdaus yang lainnya yaitu orang-orang yang menghindari dari perbuatan sia-sia, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali pada istri-istri mereka, juga akan diberi ganjaran surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden. Surga yang diciptakan dari intan putih dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman dan beramal soleh, banyak berbuat baik, orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu, mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nahl ayat 31. Amal apa yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi jaminan untuk masuk ke surga Aden? Calon penghuni surga Aden diantaranya adalah orang yang mencari keridhaan Allah, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, serta orang yang benar-benar bertakwa. Yang ketiga, surga Darussalam. Surga yang diciptakan dari yakut merah dan diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal soleh. Surga Darussalam akan dihuni oleh orang yang kuat iman dan Islamnya, orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya, mensiarkan agama Allah walaupun hanya satu ayat memiliki makna yang besar dan ternyata bisa mendatangkan pahala dengan ganjaran surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan memimpin orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surah Yunus ayat 25. Yang keempat, surga Na'im. Surga yang diciptakan dari perak putih dan diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Surga Na'im diciptakan Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang bertakwa pun akan bisa masuk ke surga Na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Quran Surah Al-Hajj ayat 56. Maka orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Quran Surah Al-Luqman ayat 8. Pada intinya, orang yang beriman dan beramal soleh akan bebas memilih pintu surga yang mana yang ingin dia masuki. Yang kelima, surga Khuldi. Surga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning. Kaum yang masuk ke dalam surga Khuldi adalah mereka yang selalu mematuhi perintah Allah. Perintah Allah sudah ada di dalam Al-Quran dan tertulis dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apa siksa yang seperti itu, yang baik atau surga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali mereka. Quran Surah Al-Furqan ayat 15. Orang yang menjauhi larangan Allah juga akan masuk pada surga Khuldi, menjauhi godaan duniawi yang penuh dengan kenikmatan sesaat. Yang keenam, surga Muqamul Amin. Tidak sembarang orang mampu memasuki pintu surga ini. Calon penghuninya adalah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkat muttaqin. Tingkat muttaqin adalah tingkat ketakwaan seseorang yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertawakal tinggal di dalam tempat yang aman, yaitu surga.
Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang meyakini Allah dengan sepenuh hati, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, dan patuh dengan segala perintah Allah. Yang ketujuh, surga Ma'wa. Surga yang diciptakan dari zamrud hijau dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu. Surga Ma'wa adalah surga yang akan dihuni oleh orang yang beriman dan orang-orang yang takut akan kebesaran Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka mendapat surga-surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 19. Orang yang menahan diri dari nafsu yang buruk serta mampu mengendalikan diri adalah orang yang dirindui surga Ma'wa. Orang yang paling kuat yaitu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain dengan kekuatan ototnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sesungguhnya surga Ma'walah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 41. Kemudian yang kedelapan, surga Darul Muqamah. Surga yang diciptakan dari permata putih dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kata Darul Muqamah berarti suatu tempat tinggal di mana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa lesu. Surga ini diperuntukkan bagi kaum yang sering berbuat kebaikan. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih dan imbalan. Calon penghuninya juga termasuk orang yang jarang melakukan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Rabb kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Quran Surah Fatir ayat 34-35. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, intinya kedelapan pintu surga itu hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta senantiasa beramal soleh selama berada di dunia. Semoga kita semuanya termasuk dari salah satu penghuni tingkatan surga tersebut. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.